diskusi-diskusi kita pada kita. Baik. Ia melihat Simon dan Andreas dan si Markus 6:17 lahir di tempat yang tidak layak dan dengan orang tua yang kita anggap tidak layak, tetapi dia juga memilih para pengikutnya di tempat yang tidak layak. Dia tidak mencari murid di sekolah-sekolah agama untuk mendapatkan murid yang terpelajar. Dia tidak mendekati para negarawan yang cakap dan para orator yang terkenal. Sebaliknya, Yesus pergi ke Danau Galilea dan memanggil 4 dan Yohanes. Pilihan yang buruk atas sebagian orang. Orang-orang yang tidak terpelajar dan orang-orang yang keras. Sekarang atas nama para nelayan dimanapun berada, saya katakan bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sifat positif. Mereka adalah orang-orang yang panjang akal, berani dan sabar. Mereka adalah orang-orang yang membuat rencana dengan hati-hati dan selalu memelihara peralatan kerja mereka. Sifat seperti ini sangat membantu dalam melaksanakan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya rasa tepat karena itu Yesus memilih orang-orang tersebut. Saya yakin dia ingin memperlihatkan bagaimana Allah dapat mengubah orang biasa menjadi gejala iman. Markus 1 ayat 16 dan 17. David Tiger mengatakan, pekerjaan Allah seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak untuk sampai keberhasilan, kita harus mengikuti dia, Yesus, yang dapat menjadikan kita sebagai penjala manusia. Nah, dari pelayanan perorangan tadi, jangan berkecil hati ketika kita bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa di mata Tuhan, kita hanya sebagai dan tidak berharga sebenarnya, namun masing-masing kita telah dipilih oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Jadi siapapun kita, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita dan tenaga dengan maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Itu pelayanan perorangan kita pada Sabat ini. Baiklah, kita akan tutup acara perbaktian acara sekolah Sabat di masa kita. Untuk itu, kita akan satu dalam doa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Saya persilahkan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, di pagi Sabat yang kudus ini kami umat-umat Tuhan, Engkau telah persatukan ibadah online melalui teknologi yang kami gunakan. Oleh karena situasi yang membuat kami, sehingga kami pada saat ini umat-umat-Mu beribadah di rumah. Tetapi Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing,
dan dipersatukan dengan teknologi ini, bahwa kami tidak mengurangi rasa hormat Tuhan, tidak mengurangi akan kekudusan hari Sabat, tidak mengurangi akan ibadah yang kami lakukan. Sesungguhnya semua menjadi satu kepujian dan hormat di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi Sabat yang kudus ini, kami telah beribadah di acara sekolah Sabat dan kami telah belajarkan firman Tuhan tentang keunikan Alkitab. Oh Tuhan, sungguh ajaib akan kasih-Mu. Sungguh ajaib akan rencana-Mu kepada dunia ini. Di mana Engkau menuliskan firman Tuhan, Engkau memakai orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Atas tuntunan Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, Engkau mengilhami pikiran mereka untuk menuliskan akan firman Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, firman ini berada di dalam kehidupan kami, yang dimana firman ini dapat menggugah hati kami, bahkan mengubah hati orang dari yang jahat menjadi baik. Oh Tuhan, biarlah yang sudah kami pelajari benar-benar itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan selalu mengasihi akan kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami di surga, Engkau memberkati kami, umat-umat Tuhan, anggota jemaat Bukit Zaitun. Biarlah ya Tuhan, malaikat-malaikat-Mu yang tak terhingga akan selalu menyertai akan kehidupan kami. Oleh karena kami melihat situasi dunia saat ini yang kurang kondusif oleh karena wabah virus corona pada saat ini. Untuk itu ya Tuhan, lindungi kami dengan pertolongan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dijauhkan dari wabah penyakit ini. Dan kami akan selalu bersuka cita untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di lembaga Rumah Sakit Advent secara keseluruhan. Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Bandar Lampung, dan Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini. Dan akhirnya Tuhan, mereka tidak perlu khawatir di dalam melakukan pelayanan mereka. Oleh karena ada Tuhan yang melindungi mereka. Ada Tuhan yang menjadi perisai mereka. Dan akhirnya semua pekerjaan mereka lakukan menjadi kepujian dan hormat dan dapat menolong setiap pasien-pasien dengan kesembuhan pertolongan yang datangnya dari-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami di surga. Di hari Sabat yang kudus ini juga Tuhan, kami umat-umat Tuhan melayani-Mu melalui persembahan kami dan melalui persepuluhan kami juga. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami umat-umat-Mu sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan semua yang kami berikan merupakan berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Tentu juga Tuhan, kami ingin menjadi bagian dari Tuhan untuk melayani-Mu melalui persembahan dan persembahan kami. Berkatilah itu ya Tuhan, agar itu menjadi peran bagi kami untuk menyampaikan kabar baik seluruhnya secara khusus kebutuhan kami sebagai umat-umat Tuhan di begitu apa yang sisa di tengah-tengah jemaat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mencurahkan curahan Roh Kudus kepada kami, agar kami mengalami kecurahan Roh Kudus, dan akhirnya kami Tuhan dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Sekalipun ada banyak tantangan-tantangan hidup, ada banyak musibah-musibah yang terjadi di dunia ini, tetapi di saat kami sudah mengalami kecurahan Roh Kudus, tentu Tuhan, kami telah dimeteraikan oleh Tuhan. Kami tidak akan merasakan khawatir akan hal itu oleh kehidupan kami telah dengan kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk janji jaminan berkat kepada kami. Pada hari ini juga kami berdoa dan merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang selalu menyertai kami secara khusus
bukan mengulangi memori yang tidak berkenan di hadapan kami. Kami berdoa secara khusus keluarga Lubung pada hari ini, di mana tahun yang lalu Engkau izinkan salah satu anggota jemaat dari tengah keluarga Limbong, Bapak Limbong, mendahului kami. Tapi biarlah ya teman-teman anggota jemaat Bukit Jetun bersatu padu untuk penantian Yesus yang tidak lama lagi ya Tuhan. Ampuni akan dosa pelanggaran kami, agar berkat-berkat yang sudah tersedia tertahal yang Kau curahkan, dan permohonan ini akan berkenan darimu. Biarlah berkat-Mu, kasih-Mu penyelamatkan kami dari sekarang sampai seterusnya. Doa ini kami persembahkan ke hadapan yang kudus ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih perbaktian sekolah di sini. Pak Denny. Kalau ada pengumuman, ya selamat sahabat semuanya, selamat sahabat Pak Pen. Oke. Karena ini adalah ibadah jemaat, ibadah resmi. Tadi sempat diskusi di awal, cuma tadi pendeta udah duluan. Kita akan pungut persembahan. Kita ambil persembahan kita masing-masing. Perpuluhan kita masing-masing, komitmen kita masing-masing, kita pegang, dan kita akan didoakan khusus oleh pendeta. Jadi uangnya kita pegang, karena ini adalah ibadah resmi jemaat, untuk kita ngasih ke, kalau kita doakan, kita akan memberikan, itu nanti ke bendara. Teknis kita akan berikan ke bendara, kita bisa datang ke bendara dengan jaga jarak, kita bisa minta pendeta untuk ambil di rumah untuk ngasih ke bendara, atau kita bisa transfer ke rekening bendara, kita akan minta rekening bendara dengan jaga jarak. Tapi saat ini adalah kita pegang perpuluhan kita, kita pegang terpadu kita pegang komitmen pembangunan kita pegang kita, kemudian akan didoakan khusus oleh pendeta. Nah, sebelumnya mungkin Pak Teguh bisa lagu bawa persembahan dulu sambil kita mempersiapkan persembahan-persembahan itu. Mungkin Pak Teguh bisa iringi dengan gitarnya. Mungkin kita nyanyi bawa persembahan, kita siapkan uang-uang kita, kemudian kita akan doa khusus. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Bisa diiringi bahwa persembahannya yang kita mempersiapkan persembahan kita. Ini juga nanti masuk ke dalam api. Oh.
sore pendeta didoakan khusus? Baik, saya berdoa ya. Kita berdoa. Kita satu berdoa. Kembali kami Tuhan pada sabat yang kudus ini. Melayani Tuhan melalui persembahan kami dan persepuluhan kami. Oh Tuhan, pada hari sabat yang kudus ini, penuh sukacita surga menjadi bagian kami. Oleh karena kami masih bisa melayani Tuhan lewat persembahan dan persepuluhan yang kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ini, sehingga menjadi sarana yang akan digunakan oleh organisasi untuk melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia, dan juga di konferensi Jawaret ini. Kau berkati ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah memberikan pada saat ini, dan yang belum sempat menyerahkan. Tapi biarlah dengan kasih kemurahan-Mu akan selalu menyertai kami, akan selalu memberkati kami, akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami juga akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komitmen kami umat-umat Tuhan, anggota jemaat Bukit Zaitun, di dalam rencana pembangunan gedung serbaguna yang kami telah rencanakan. Tolong ya Tuhan, Engkau berkati kami. Secara hitungan manusia, apa yang kami terima dari setiap pekerjaan kami masing-masing, terkadang hitungan manusia itu tidak cukup. Tetapi Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan bagaimana kasih Tuhan untuk menyertai kami, memberkati yang sisa di tangan kami Tuhan, sehingga kami akan dapat tercukupi dan kami tetap melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit dari surga akan terbuka untuk mencurahkan berkat kepada kami umat-umat Tuhan anggota jemaat Bukit Zaitun. Sehingga kami tetap setia untuk melayani Tuhan sampai hari kesudahan. Terima kasih Tuhan untuk janji berkat-Mu akan menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena doa ini kami persembahkan ke hadapan-Mu yang kudus melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Untuk next, nanti kita akan lihat di groups. Mungkin kalau pendeta ada pengumuman tambahan. Oke, nanti lewat grup. Nanti lewat grup aja, kepada Pak Dini nanti kita gerakan. Oke. Ada Pak Ketua ada pengumuman tambahan? Perpuluhannya dijemput atau ditransfer? Oke, jadi ada tambahan pengumuman. Ini ada yang tambah. Aku. Belum kita masuk di acara sekolah sahabat. Waktunya kita harus pastikan lagi. Supaya nanti ketika kita sudah sama-sama online, kita sudah siap semua. Pak Den. Ya. Ini kita kan sudah kumpulkan ini. Tolong diulangi kembali karena mungkin anggota yang lain juga sudah belum tadi mendengarkan secara keseluruhan. Bagaimana kira-kira persembahan dan persepuluhan kita hari ini? Telah setor ke bendahara atau gimana? Ya, seperti tadi saya informasikan bahwa kita punya tiga cara untuk memberikan. Jadi persembahan ini kita antar langsung ke Pak Bendara, tentunya kontak dulu supaya kalau dia ada di rumah. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, kita bisa minta tolong pendeta untuk ambil di rumah untuk setor ke bendara. Sekali lagi tentunya dengan social distancing, kita harus jaga jarak. Ketiga, nanti pendeta minta tolong nomor rekening bendara untuk juga kita bisa transfer kalau kita tidak bisa dua option itu yang bisa kita lakukan. Nanti kalau saudara-saudari ingin persepuluhannya dijemput melalui pendeta, pendeta menyerahkan kepada pribadi ya, tapi kalau nanti langsung ke bendahara, kita akan minta nanti bendahara akan mengirimkan nomor akunnya kepada kita masing-masing ya. Oke,
Sebelum mengakhiri, Pak Beni, Pak Sinaga ada tambahan? Cukup. Tapi majelis jemaat minggu depan bagaimana? Berakan? Nah, setelah kita perbincangkan itu. Oke, kalau udah nggak ada, kita ke top channel sekarang. Jadi kita akhiri untuk ibadah kita. Terima kasih semua. Sebentar, Om Denny. Ibadah ini. Baik, terima kasih. Sebentar, katanya. Sebentar, Om Denny. Mas Selo mau menyanyi, Mas Selo menyanyi dulu. Sebelum mau menyanyi, sebelum berpisah. Sebentar. Jadi untuk segala yang kita mau putuskan, kita langsung aja dilewatin aja lewat grup majelis jemaat. Nanti kita coba diskusikan di sini aja. Nah, diskusikan di sini mungkin masih banyak yang belum masuk di dalam apa di dalam. Kodok. Ini syukur. Apa? Oke, Shalom. Idolo sebelum mengakhiri. Nani, Shalom. Wanita. Ayo. Baik, kita ucapkan selamat sabat sama-sama. Selamat sabat. Oke, see you. Nanti dimatiin sama si. Mati. Tidak.